Sampaikan salam buat semua. Mama, itu bukan atuk yang salah tu keluar kat TV ke? Aisyah, kalau nak tahu tu lah tunduk ke mana kita. Ya. Yeah. Okay, jom kita pergi jumpa dia nak boleh. Jom. Assalamualaikum, Don. Waalaikumsalam. Boleh tak kami nak bercakap dengan Tuan sebentar sebab anak saya ni suka sangat dengan Tuan? Ya, boleh. Silakan. Sebab aku kan dah tua kan? Sekarang berapa umur tu? Umur tu tahun ni 93. Wah, 93? Ya. Masih bekerja lagi? Ya, masih bekerja sebab aku nak pulihkan negara. Tanya, ya boleh. Sebab sekarang ni kan Atuk dah jadi Perdana Menteri kita kan? Ya betul. Apa Atuk punya perancangan untuk negara kita? Untuk negara kita, perancangan Atuk adalah untuk kita membangunkan negara Malaysia kita. Tapi bukan itu saja, merdeka bermakna kita bebas, kita tidak dijajah dan kita dapat tadbir negara kita sendiri dan kita akan membangun negara kita supaya rakyat hidup lebih baik, dapat bekerja, dapat pendapatan dan hidup lebih sempurna. Tok, lagi satu saya nak tanya, apa harapan Atuk dekat Malaysia ni Tok? Kalau Malaysia ni ditadbir oleh kerajaan yang baik, maka kita semua akan dapat nikmat yang baik. Atuk dah tua, umur dah 90 lebih, jadi masa tak banyak. Tetapi setakat yang boleh, Atuk akan berusaha sedaya upaya bekerja sama dengan kawan-kawan untuk pulih semula negara kita Malaysia. Dah siap dah? Dah. Kita nak sambut mereka. Jom. Jom. Kita sambut mereka. Kita pergi sana ramai-ramai nak. Okey? Okey. Okey, jom. Jom.